¿Ves? Esa. Es. Guys, kita berhenti di Alfamart sebentar. Ini ada truk kuno ngangkut semen besar sekali. Kok bisa ya? Kok mampu gitu loh. Terus saya. Masih macet, guys. Kita ngantri dulu mau ngambil mau masuk jalan. Pelan guys, ini truk samping saya ini kuat sekali, semen macam-macam, truk kuno. Lalu lintasnya sangat padat sini. Kawan jaga kamera. Sudah. Pulang sekolah ini ya, dan kalau pulang sekolah kerja ya, kalau sekolah ya. Kalau pulang kerja belum lah jam segini, tapi ya rumah apa juga ya, jam-jam pulang kerja, pulang sekolah, jam istirahat, jam makan nih, ini ramai sekali, lalu lintasnya macet. Q2 kok nyut-nyutan ya. Koplingnya nggak pas, kita dim dulu. Karena kita minta jalan, saya mau kasih sebenarnya, tapi terlanjur saya gas tadi. Kalau nggak saya gas, mungkin saya kasih jalan tadi. Selindut-selindut gitu ya. Di sini dilarang kenceng. Bahaya kalau kita lari kenceng. Ini lari ringan saja, 40 aja. Kayak justru ya 40 lah. Justru di bawahnya 30. Antisipasi sepeda motor yang selindut-selindut itu ya. Masuk ke nano kayaknya. Kan speakernya nih kan. Ini mana ini? Di mana ini? Oke. Dakota ya? Heeh. Mungkin kok nak belok rene lewat alun-alun. Oke, sudah masuk kota. Macet sekali, guys. Amale pancen. Soalnya iki kan SMP 1. Jalurnya kecil, ya nggak kecil sebenarnya, ini besar. Ini emang ramai kalau putus kotanya. Ada sekolahan. Iya, padat sekali. SMP 5. SMP. Belum SMP 1.
lho. Negeri. Aku SMP siji Madiun, SMP loro. SMP 12, SMP 10. Ana. Saya ingatku SMP 14 ada. Museum Gus Jingan, Museum Jenang ya, Gus Jingan ya. Museum Jenang, saya pernah kesini juga, tapi dulu saya tidak memandang review ya. Cuma apa sekali sih? Soalnya api gini, jerunya ya. Masuknya bayar berapa? Kemarin 10.000 ya. 10.000 worth it juga sih. Tempatnya bagus. Wah, depan ini ada plat G. Mana itu G? Yang tahu? Momen. G 9177 MC. MC itu kepanjangan dari Master of Ceremony. MC. Terus. Enggak lah sih, tapi wis daripada macet. Males sekolah niku. Enggak oleh. Oh, enggak oleh. Iki sampai siji. Sampai favorit. Kasih jalan. Kadang kasihan juga enggak dikasih jalan. Ini mau parkir apa gimana ini? Apa mau mau deh yang pasus pak. Lagi gue lurus terus pak. Ya. Itu ada polisi, satu pengaman. Pon. Dicek dulu. Kenapa kok? Ada yang ngebel. Iki lo alat mobil iki lo kayak di apa rano? Terus, terus. Ini nggak dalam berada. Orang ding, iki lurus rano rano. Lurus. Lurus. Ayo lurus. Lurus, ini dong ikuti mobil ini pokoknya. Ada polisi acara apa ya? Nah, lurus lurus. Pokoknya itu dong. Sebenarnya boleh tuh ya? Tapi yus. Kalau ke kanan kan alun. Ditutup polisi ada acara mungkin. Ini namanya apa tuh? Ya betul, ini parkiran motor ini kayaknya. Depan saya ini ada Ford Fiesta. Itu sayangannya Brio atau Jazz ya. Kalau harganya kayaknya mirip kiri, Jazz. Ngiri belok kiri. Oke, kita sampai alun-alun. Belok kiri. Simpang 7. Kita belok kiri ya. Simpang 7. Thank you.
ketinggian. Kurang bagus mengemudinya. Nah ini pas koplingnya itu harus pelan ya, lepasnya supaya enak. Itu tadi nggak enak. Kanan tuh? Nanti kita ambil. Langsung aja. Kita ambil kanan kalau gitu. Ya kanan langsung. Matikan dulu videonya. Sudah sampai rumah.